Berbeda. Pertama, kapan itu menjadi berpahala? Uh, ukurannya adalah hadis pertama di Al Bukhari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amalu bin niat wa innama li kulli mar imana wa faman kana hijratu ilallah wa rasuli hijratu ilallah wa rasuli wa man kana hijratu li dunya yusibuha wa imraatun yankihuha fajatu ilama hajaroh ilaihi rahul Bukhari, kan? Hadis riwayat Al Bukhari semua amal perbuatan kita itu pekerjaan sekecil apapun akan diukur penilaiannya oleh Allah berdasarkan niatnya Ya. Jadi baik mengajarkan Quran atau mengajarkan fisika kimia itu dilihat niatnya lillah bukan. Ya, kalau li dunia ya, dapat dunia ngajar Quran karena mendapatkan pengen dapat gaji. Jadi guru TPQ karena ingin dibayar. Ah itu dapat bayaran, pahalanya nggak ada. Dasnya sama dengan orang salat niatnya riya. Ada ya fawailul musallin celaka orang salat siapa yang celaka itu jangan dipotong nanti kalau begini semua orang nggak mau salat karena celaka belum selesai ayatnya ya jangan seperti orang liberal motong-motong ayat tuh ya jadi celaka gitu fawailul musallin alladinahum ang sahun yang lalai dalam salat kenapa lalai alladinahum yuraun karena ria ria imam tuh pahalanya banyak imam yang ria gugur pahala Ya, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus. ...kagum... ...magrib... ...banyak yang muji... ...Ustadz Masya Allah suaranya... ...begitu isya... ...matnya naik... ...ya ada likunya... ...Alhamdulillah... ...Rabbil Alamin... Ya, ...karena ingin didengar... ...ah itu hilang pahala tuh... ...ya... ...infak juga sama... ...infak bisa habis pahala... ...itu kan ibadah infak itu... ...tapi ketika infak ingin dilihat orang... Ya, Masya Allah, di, Latinus Latinos misalnya pengen infak untuk pembangunan, satu miliar, tapi bikin spanduk, umumkan saat Jumat, dari Sabang sampai Merauke, hilang parahnya. Al-Baqarah 264, Ya amanu, la bil manni wal anas. Seperti orang infak yang ria. Ya kan? Jadi ukurannya keikhlasan dulu di situ. Niatnya untuk ibadah. Benar untuk ibadah. Anda ngajar fisika, ngajar kimia, diniatkan sebagai ibadah. Supaya orang ini pintar, dengan pintar nanti bisa sumbangsi dalam keislaman, dalam hal ibadah, atau memimpin masyarakat pada jalan yang benar ada pahalanya di situ ada pahalanya ya dengan atau matematika kuat fisika kuat kan itu ada membantu juga kepada keilmuan syariat bagaimana menentukan misalnya dua kulah air yang suci eh, dua kulah itu berapa kalau nggak tahu volumenya ukurannya kan matematika di situ ya anda mau mikot nih haji lewat pesawat ya mikotnya kapan tuh kan ada ukuran tempat dan waktu bersamaan kecepatan pesawat berapa kalau nggak bisa ngukur gimana ya baru bis bis pum, lewat tuh 800 km per jam itu kan nggak bisa kita 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 dapatkan demikian ada ukuran sekarang mau lihat hilal kalau nggak tahu ilmunya bagaimana hilal dicari-cari nggak ada yang dimarahin satpam itu yang ketiduran namanya hilal <tuh, <susur> <tuh> kan karena nggak tahu ilmu kan jadi masalah gitu ya. Jadi di sini kita harus ada dasar-dasar yang memang diniatkan dengan baik. Di situ ada pahala. Cuma pahala belajar ilmu umum dengan ilmu agama tentu berbeda karena agama kaitan langsung dengan pembekalan rohani dan tuntunan dalam kehidupan lebih tinggi nilainya di situ. Kayak ngajarin Quran, Quran itu bacanya satu hurufnya misalnya 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor, nomor hadis 2910. Man qara'a min kitabillahi Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun mi harfun, wa harfin Ya, dan tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, alifnya ja satu huruf, lamnya ja satu huruf, mimnya ja satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Ya, lalu dibacakan alif lam mim dapat 30 hitungan kita itu. Itu yang ngajarinya dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi begitu dibacakan dapat pahala langsung. Masya Allah, itu banyaknya luar biasa. Ya Maka saya sering katakan, anak-anak kita, kalau belajar fatihah dalam sholat, itu fatihahnya harus dari orang tuanya. Orang tuanya dulu setiap dia sholat, bapak ibu dapat pahalanya. Dapat pahalanya itu mengalir tulus, mengalir terus. Masya Allah, ya kan? nah, tapi kalau dalam ilmu umum diajarkan, itu kalau niatnya ibadah, nanti berubah jadi hasanah. Hasanah itu perbuatan baik yang punya nilai pahala setiap diajarkan dapat poin 10. Poinnya disebut ajrun namanya. Ya, konsepsi hasanah dapat 10 ada di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Manja'a hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan baik dengan niat niat mendapatkan ridha Allah dapat 10 kebaikan. Anda mengajar supaya murid benar, tuntun pada kebaikan, ya, bisa ngukur, bikin masjid, bikin musala, ngukur dengan benar, memperbaiki diri supaya ibadahnya lancar. Itu diajarkan dapat 10 poin. Jangan dihitung satu, dua, tiga, empat, lima, begitu. Ukurannya di hadis muslim, itu datang ke masjid saja, belum ngapa-ngapain dengan niat ibadah, 25. Jarak satu ke dua, 500 tahun, dua ke tiga, 500 tahun, tinggi ukurannya. Besar. Ya, karena itu kita sering berdoa supaya kegiatan kita semua menjadi hasanah di dunia. Dan di akhirat nampak hasanahnya. Memasukkan kita ke dalam surganya Allah dengan lahum ajun ghairul mamnun. Doanya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minnuhum mayyakulu rabbana atina fid dunya. حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله تعالى اعلم بالصواب